Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas Satgas Kontingen Garuda Maritim Task Force 28O Unifil. Satgas MTF ini akan berangkat ke Lebanon menggunakan KRI Diponegoro 365. Sebanyak 120 personil TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen MTF 28O berangkat ke Lebanon dari Dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin petang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melepas langsung keberangkatan Satgas Kontingen MTF menggunakan KRI Diponegoro 365. Panglima TNI memastikan sudah mengantisipasi terjadinya konflik saat berada di Lebanon. Para prajurit sudah diberikan prosedur tetap dalam menghadapi ancaman, gangguan, dan hambatan dalam beroperasi.